Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Okey, resipi kali ini saya nak tunjukkan cara masak sayur labu air, masak udang bersantan. Caranya sangat senang. Okey, sekarang jom kita lihat bahan-bahan dan cara memasak resipi ini. Untuk nak masak resipi ini, kita perlukan 2 biji sayur labu air. Okey, labu air yang telah dikupas kulit dan dipotong beberapa bahagian saiz sederhana. Kemudian bilas dan toskan airnya. Ini udang basah anggaran dalam 15 ekor, dibuang kulit dan saya rendamkannya dalam air serba kunyit untuk hilangkan bau hangir. Kemudian cuci dan toskan. Ini bahan-bahan tumis, hanya menggunakan bahan seadanya di dapur. 1 biji bawang merah kecil dihiris. 4 ulos bawang putih ditumbuk bersama kulit dan dihiris panjang. 1 tangkai cili merah dibuang bijinya dan dihiris nipis. Dan 5 tangkai daun kari. Biji sawi setengah sudu kecil. Santan anggaran 3 sudu besar. Setengah sudu kecil serba kunyit dan garam secukup rasa. Okey, sekarang jom mula masak. Setelah minyak dah panas, masukkan biji sawi. Bawang merah, bawang putih, tumiskan seketika, cili merah dan daun kari. Tumis sehingga layu. Kemudian masukkan udang, setengah sudu kecil garam. Tujuannya supaya udang masak lembut. Kacau sekata, masak udang selama seminit. Okey, sekarang masukkan labu air. Tambahkan garam secukup rasa. Serba kunyit. Kacau sekata. Okey, saya tak masukkan air sebab labu memang berair. Kalau anda nak berkuah lebih, masukkan sedikit air ya. Kemudian tutupkan dengan penutup. Masak selama 3 ke 5 minit sehingga sayur labu air masak lembut dengan api sederhana. Okey, setelah 5 minit, akhir sekali masukkan santan. Okey, sebelum dituang, lapkan kotak dengan bersih supaya tidak berhabuk. Okey, masukkan dalam anggaran 3 sudu besar. Kalau nak lebih pun boleh ya. Kemudian kacau sebentar, rasakan garam. Kemudian boleh tutupkan api. Jangan biar lama-lama, nanti pecah lemak dan tak cantik kuahnya. Sedia dihidang sayur labu air masak udang bersantan. Hidang ketika masih panas dan makan bersama nasi putih pun dah cukup padu. Sayur labu air ini sangat berkhasiat dapat menyejukkan suhu badan kita. Kawan-kawan boleh cubalah resipi ini yang sangat simple, cepat disiapkan. Jika anda suka video ini, tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video masakan yang lain. Terima kasih.